Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arido. Kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana cara memutar video atau film dari sebuah handphone ke televisi Android tanpa menggunakan WiFi router. Jadi, jika kalian tidak memiliki WiFi router, kalian bisa menggunakan cara ini. Pertama-tama, kalian download aplikasi yang bernama VLC di televisi kalian melalui Google Play Store. Kemudian, di handphone juga sama. Jangan lupa download juga di handphonenya VLC. Oke, setelah keduanya terdownload, kalian koneksikan televisi ke handphone. Jadi di sini saya sudah mengkoneksikan WiFi yang ada di televisi ke handphone. Di sini kita cek. Nah, ini ya. Ini nama WiFi-nya, kemudian perangkat yang terhubung, ini ada satu, yaitu living room. Oke, setelah keduanya terkoneksi, kalian buka aplikasi VLC-nya di televisi. Pilih VLC, kemudian kalian pilih yang local network. Yang ini ya. Klik OK. Nah, diamkan televisi dengan kondisi seperti ini. Lalu kalian siapkan handphone dan buka aplikasi VLC-nya. Nah, kalian tunggu sampai VLC ini sinkron dengan televisi dengan ditandai nanti ada icon Miracast di atas ini. Kita tunggu. Memang untuk ikonnya agak lama ya, sinkronnya dari handphone ke televisi. Jadi kalian tunggu. Nah, ini contohnya yang sudah tersinkron. Jadi ada gambar cache seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih film yang akan diputar. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk di tampilan televisi seperti ini dan untuk tampilan di handphone seperti ini. Jadi handphonenya itu seperti remote. Bisa pause. Kemudian bisa play juga. Nah, ini. Kemudian bisa juga mempercepat. Nah, jadi seperti itu untuk aplikasi VLC ini. Jadi kalian yang punya film dan ingin ditonton di televisi, kalian bisa menggunakan metode ini dengan bantuan aplikasi yang bernama VLC. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.